Aku dari unit khas PDRM. Aku adalah polis yang tangkap polis. Nama aku Syarifuddin Hussein. Panggil Syarif pun boleh. Kau nak pergi mana? Dalam dunia ini, kejahatan sentiasa menang. ASP Jennifer Wong, D1 Special Detective. Just call me Jane. Malaysia telah digemparkan dengan berita pembunuhan berseri oleh seorang suspek yang dikenali sebagai Meth Killer. Apa yang dia buat tu adalah untuk menyampaikan mesej kepada pihak polis. Sesiapa saja yang terlibat dengan dadah dan juga korupsi layak dibunuh. Dan aku nak bagi tahu, Meth Killer adalah seorang polis. Ada pengkhianat dalam jabatan kita ni. Kau hari-hari pakai uniform. Ada logo dekat dada kau. Ada Allah. Ada Muhammad. Kau tak malu ke? Sedap kau makan rasuah selama ni. Kau tu polis. Kalau kau tak percaya undang-undang, negara kita nak jadi apa? Polis! Down! Relax! Kau buat apa kat sini? Cukup. Aku dah check background dia. Bapak dia dulu kena tembak sebab bawa lari duit rasuah. Kalau bapak makan rasuah, kau rasa anak? Aku tak pakai rasuah. Kau nak tahu apa yang lagi buruk? Polis bunuh orang. Cukuplah, Nas. Tak, sekarang ni kau nak mentir. Daripada kau tuduh aku, baik kau bagi tahu aku apa Tuan Malik buat dengan kau dalam bilik dia. Negara ni ada undang-undang, Nas. Letak pistol kau. Negara ni kena ada orang macam aku. Kau tuduh aku ke? Tak ada bukti tuduhan kau tu. Tak ada nilai kat mahkamah. Ni Malaysia, Nas. Perdana Menteri pun boleh masuk penjara. Rule number one, jangan percaya polis yang tak makan rasuah.